Menurut Febri, ini udah gak penting lagi buat dibahas, Ward. Menurut Ether penting? Gak penting. Penting. Ward, Febri gak mau berantem. Nanti di musola, saya akan umumkan keluarga. Kita akan lakukan istighosah. Maaf Pak Ustadz. Apa kita lakukan bersama-sama? Insya Allah kita akan melakukannya di lapangan. Supaya kita lebih dekat dengan alam. Supaya semua bisa merasakan kalau Ciraus sedang menangis. Karena air tidak kunjung datang. Bagi yang tidak bisa hadir, saya harap mereka mau berdoa sendiri-sendiri. Allah mendengar doa kita. Dan insya Allah saya yakin doa kita akan dikabulkan. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. 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 Iya. Kang Kusoy. Apaan sih? Bagaimana? Sekarang teh benar-benar gak keluar Pak Ustaz RW. Ya Allah. Secepatnya kita lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru. Iya, Babe Bos. Aduh. Iya, Babe Bos. Aduh. 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 Lah, lu lagi. Silakan aduan-aduan aja. Gimana, Sat? Negatif, Nep. Yang di samping musola? Ya sama juga, nggak keluar. Padahal gue udah suruh, galinya biar daleman aja dah, di sebelah musola tuh. Ya, tapi keburu maghrib. Mau maghrib. Iya. Saum. Iya, sudah. Saya makin percaya kalau ini memang azab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Edward, cuma mau nanya, kamu minta Edward batalin lamaran itu memangnya dari hati kamu? Kamu kan udah batalin, Ward. Iya, Edward udah batalin. Tapi Edward pengen tahu. Itu dari hati kamu. Menurut Febri, ini udah gak penting lagi buat dibahas, Ward. Menurut Ether penting? Gak penting. Penting. Ward, Febri gak mau berantem. Ether ngajak kamu ketemu di sini. Bukan karena Ether mau ngajak kamu berantem. Ya udah, gak usah nanya itu. Ether bicara seperti itu bukan dari hati Ether. Masa? Ether masih tetap melihat jalan kupu-kupu itu, Fer. Ward, jalan kupu-kupu itu sudah ditutup. Sudah. Ya, mungkin udah tertutup, tapi kita bisa buka lagi kan?
Iyalah, iyalah. Nanti ku tanya sama Dudung, benar nggak yang kau omongkan itu, Jang? Pasti benar, Atu Opung. Iyalah, pasti benar lah. Mana mungkin apart rahasia macam kau berbohong. Cocok, Opung. Harus, Li. Maaf ya, bukannya cucu nggak kasih, tapi maksudnya cucu teh nanti aja gitu. Iya, Cu. Saya ngerti. Jang, kau lihat itu, Jang. Bener kan, Opung? Apa yang saya bilang? Ya pasti benar lah. Mana mungkin aparat rahasia macam kau berbohong, Jang? Taklah. Tunggu. Jang, kalau begitu kita jangan lewat situ, Jang. Kita harus putar balik. Siap, Opung. Sesuai ini, Jang. Berkah, Opung. Jadi saya nganterin kamu pulang sampai sini aja. Jadi makin lama ya, Cu. Ya enggak tuh Pak Rusli, sebentar kok, kan di depan tinggal belok habis itu sampai rumah cucu. Maksud saya melamar kamunya makin lama. Kenapa kamu maunya begitu? Memangnya kamu gak mau? Ward, Febri yang nanya kamu duluan. Gak usah nanya balik. Edward. Masih ingin menyusuri yang kupu-kupu itu, Feb? Buat Edward. Jangan kupu-kupu itu masih ada. Menurut Febri, jangan kupu-kupu itu juga masih ada, Ward. Kata-kata itu memang keluar dari hati kamu atau kamu cuma ngikutin itu aja. Sebentar lagi maghrib. Edward pulang dulu, Feb. Febri juga udah janji ke ibu. Pulang sebelum maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Med. Maaf. Gua udah usaha. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ikhtiar dan berusaha. Ayo, kita ke musala. Ayo. Rotarin. Siap, Bos Aderek. Saya ke musala dulu. Kalian jangan kemana-mana. Siap, Bos Aderek. Kalian sholat, Bar. Giliran, Bos Aderek. Bukan, Bar. Gantian, Bos Aderek. Baya. Kantor tidak kosong, Bos Aderek. Kalian, walaupun tidak ada air, kalian wajib sholat. Kayamu. Siap, Bos Aderek. Iya, Bapak Bos. Aduh. Lu? Iya, Bapak Bos. Aduh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Sejak awal, saya sudah memprediksi siapa gerangan yang berada di balik semua ini. Sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Semua ini ulah agen-agen konspirasi global. Ya Allah! Astagfirullahaladzim, Angket 03. Tenang, tenang. Siap, Komandan. Keringnya kantor Bu Ines dari air bersih.